Yang Berhormat Menteri Kesihatan pada waktu ini, iaitu Datuk Seri Dr. Adnan Barber, untuk kita bawakan kepada anda setiap hari sebenarnya perkembangan COVID-19 di negara kita. Jadi bersama dengan kita di talian. Hello, Datuk Seri. Ya, hello. Ya, Datuk Seri. Ya. Kami difahamkan semalam Datuk Seri telah membuat tinjauan tentang perkembangan terbaru di Makmal HKL. Bagaimana mungkin Datuk Seri boleh kongsikan bagaimana semangat perjuangan petugas-petugas frontliner kita di sana? Ya, Makmal yang kita sebut sebagai salah satu daripada kesiapsiagaan kementerian dan juga negara untuk menghadapi wabak ini. Saya puas hati dan juga perlu pertingkatkan lagi keupayaan barisan depan. Untuk itu, kita telah pun memanggil kerelawan yang kita jangka boleh berkhidmat dengan kita. Ya. Yang penting ialah pegawai sains mikrobiologi untuk bekerja ataupun menolong kita di Makmal ataupun juruteknologi Makmal Perubatan. Setakat ini, kita dapat lebih kurang 220 orang juruteknologi Makmal Perubatan yang tampil dan 70 pegawai sains mikrobiologi yang tampil untuk bersama-sama kita di Makmal untuk berada di barisan depan. Untuk itu, kesiapsiagaan kita untuk menambah sumber manusia selain daripada yang sedia ada, kita ada sukarelawan yang kita bentuk dengan pelantikan mereka bersama kita daripada mereka yang bersara, pakar daripada swasta dan sebagainya. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat juga ini merupakan semangat ataupun kerjasama yang ditunjukkan oleh mereka yang bekerja di bahagian Makmal, Datuk Seri, kerana setiap hari saja banyak sampel yang diterima, bahkan ribuan sampel juga yang perlu diuji kalau boleh dalam masa yang pantas. Jadi bagaimana tenaga yang mereka tunjukkan berkorban masa dan sebagainya untuk memastikan bahawa ujian itu dapat dilakukan secepat yang mungkin? Ya, betul. Kita ada isu berkaitan dengan sampel yang kita nak ambil kerana kita ada tanggungjawab untuk mengambil sampel melalui kaedah active case detection. Case detection ni kita perlu mengambil sebanyak banyak swab yang boleh kerana isu tu contact tracing. Sehubungan itu, kita juga pernah lihat peningkatan jumlah sampel untuk Makmal selesaikan dalam masa yang cepat. Sebab itulah kita sekarang ni masih pastikan bahawa kapasiti harian Makmal mencukupi serta boleh kita laksanakan secepat mungkin untuk keseluruhan negara kita. Kita mampu untuk kapasiti semaksimal yang boleh 11,468 kes sehari kita boleh buat. Jadi kalau ada pun ialah jumlah yang datang contoh di Sabah sampel di Tawau, kita kena hantar di Kinabalu. Jadi itu tugas saya lah sebagai menteri untuk melihat bagaimana Hospital Tawau juga perlukan ada Makmal pada masa depan. Kalau boleh dalam masa singkat, kita pun cari juga kaedah yang terbaik. Itulah masa yang diambil untuk sampai sampel itu. Dan setakat ini, Datuk Sri, adakah bekalan-bekalan untuk frontliners dan juga hospital itu mencukupi? Kita dah siap siaga lama dah untuk membekalkan peralatan-peralatan dia panggil PPE. PPE ni bukan satu komponen, dia banyak komponen. Dia face mask, dia ada goggle, dia ada face shield, dia ada head cover, dia ada gown, apron, dia ada cover shoe, dia ada jumpsuit, serta glove. Jadi kita dah agih-agihkan ke hospital. Ada setengah hospital yang fully utilised, dah cepat habis. Jadi kita segera menggunakan stok-stok kita yang kita telah siapkan barang tu untuk hantar dengan berapa cepat yang boleh. Dan kita juga melihat bahawa di kala kita berhadapan dengan wabak ni, ada inovasi-inovasi daripada individu-individu di hospital yang bagus kita setarakan. Contoh mereka membuat facial sendiri menggunakan plastik dan juga beberapa alatan yang boleh mengikat di kepala contohnya. Baik, terima kasih Datuk Seri untuk perkembangan semasa itu. Seperti biasa, kami juga akan hubungi Datuk Seri Dr. Adnan Barber setiap hari untuk kita dapatkan statistik terkini COVID-19 dan juga perkembangan terkini. Terima kasih Datuk Seri di talian.